Tempinai-tempinais, belum lagi berakhir ah. Ini dia ada part-part lagi. Okay, banyak yang di YouTube yang tanya saya pasal Nipot 2.2. Macam mana mau cek minyak? Memang dia tiada joystick di atas. Memang dia tiada joystick di atas. Sekarang saya dibawa enjin. Kita boleh tengok keadaan enjin ni. Memang banyak diking lah. Okay. Kalau memang ada tempat cek minyak. Okay. Okay. Kalau kamu boleh nampakkan di satu ni kan. Size 19. Okay. Jadi kalau kamu mau buka, pastikan jangan lose lah. Pastikan dia begini. Hasilnya masuk dia begini. Okay. Keadaan beginilah. Okay. Baru kita pusing begini. Okay. Kalau kita sudah pusing. Dalam keadaan panas tidak sesuai lah kamu mau pegang, sebab ini just pad kan. Oke. Okay. Ada orang tanya saya di banyak pakai fort nih. Nomor sendiri-sendiri kan. Apa itu tadi tempat buang minyak lagi? Nampak? Ha. Kalau mau sebis nih tong, ini filter, pastikan kamu ada satu tempat spare untuk ampai minyak lah. Yang besar. Oke, okay, tengok betul-betul. Size 19. Yang ini. Ha, saya tarik. Oke. Okay. Ini dia. Tempat cek minyak untuk Ford 2.2 ah. 2.2 turbo. Oke. Okay. Jadi saya harap ini video dapat menolong saudara-saudara dan tempinai-tempinai di luar sana yang pakai Ford. Lepas itu mau sendiri-sendiri servis auto lagi. Tapi kalau mau servis auto, pastikan ada ini tempat, tiada tempat buang minyak ah. Oke, okay. Karena buka semua. Karena buka semua skru baru kiau dari sini. Oke, okay, baru buang. Oke, okay, pelan-pelan buka tu nut. Biar tu kamu ada, mau ada tong lah. Mau ada tong yang besar lah. Oke. Okay. Jadi sampai sini saja. Inilah satu video siapa-siapa yang pakai Ford nih. Oke, okay. Minyak dia ada, dia tulis di sana. Oke. Okay. T6 4x4. Apa kod engine dia nih? Apa kod minyak dia? Kita tengok dulu kod minyak dia. Kod minyak dia set menu. Oke. Okay. Apa kod minyak dia nih? Kita mau tengok dulu. Oke, okay, ini nak kod dia nih. Nampak nih. Ah, mau cari ini minyak, oke. Okay. Nampak nih. Oke, okay, mau cari ini minyak, ah, cari ini. Cari, mungkin mau cari ini kod lah. Oke. Okay. Ataupun kita tengok dulu. Oke, okay. So sampai sini saja tempinai-tempinai. Minyak Excel pun sudah saya ganti. Sehingga tayar lagi semua kasih. Anu sudah saya cuci tapi tidak berapa bersih sebab ini enjin kau-kau dia punya leaking, oke? Okay. Jadi siapa-siapa ingat ah di sini dia simpan, oke? Okay. Musim sejuk baru kamu buka ini barang. Panas-panas, awas. Ini barang panas betul, oke? Okay. Alright tempinai-tempinai, kita sebenai.